ketika umat Islam sedang sibuk menjalankan ibadah haji dan juga korban. Kini kita dikejutkan dengan berita yang kurang enak untuk didengar. Mengikut makluman, 14 ekor lembu yang ingin dibuat korban di beberapa masjid dan surau dikatakan telah dirampas oleh Jabatan Veterina Pulau Pinang. Kejadian tersebut berlaku kerana lembu-lembu tersebut disahkan tidak memiliki permit pemindahan bertulis daripada Pengarah Perkhidmatan Veterina Negeri Pulau Pinang. Menurut Jabatan Veterina, tanpa permit tersebut maka ia boleh menimbulkan keraguan mengenai status haiwan ternakan terbabit serta tidak dapat mengesahkan masalah kesihatannya.